Masih berikutnya, saudara, kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror dengan menembaki rombongan Paskibra dan membakar menara BTS di Ilaga, Puncak, Papua Tengah. KKB lebih dulu menembaki rombongan Paskibra yang tengah berlatih di lapangan Trikora di distrik Ilaga pada Selasa pagi. Aparat TNI dan Polri terlibat baku tembak selama 2 jam. Sore harinya, KKB kembali melakukan teror dengan membakar menara BTS dan sejumlah rumah warga di Kampung Kago, distrik Ilaga. Dari video yang diambil dari pantauan udara, tampak rumah warga dan menara BTS dalam kondisi terbakar, saudara. Beberapa kali terdengar tembakan dari kelompok-kelompok kriminal bersenjata di sekitar kampung Eromaga. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polda Papua tengah menyelidiki aksi pembakaran yang diduga dilakukan oleh KKB Puncak. Pasca teror, aparat bersiaga mengantisipasi serangan susulan. Usai KKB menembaki Paskibra di distrik Ilaga, aparat TNI Polri mengejar anggota KKB dan berhasil menguasai markas KKB pimpinan Lumbung Talenggeng di distrik Gome, Puncak, Papua Tengah. Dari lokasi disita barang bukti 7 telepon genggam, kamera profesional, senjata tajam, panah, dan kartu memori berisi foto dan video KKB. Dalam kontak tembak, 3 anggota KKB diduga terkena tembakan dan 1 anggota TNI tertembak, namun dalam kondisi stabil. Pantau keberadaan 2 orang dengan senjata panjang. Aparat keamanan gabungan TNI Polri melanjutkan upaya pengejaran terhadap simpatisan KKB yang melarikan diri. Dari hasil pengejaran aparat keamanan gabungan, berhasil menguasai markas kelompok kriminal bersenjata yang diduga pimpinan Lumbung Talenggeng dan mengamankan sejumlah barang bukti.